Cambodia lagi. Ya. Ini sang thamada. Sang thamada. Sang supaya. Jadi SPBU di daerah Kamboja biasa-biasa aja ya, enggak ada yang gede. Ya, macam benar kan kawan yang di Kamboja bilang kalau datang Kamboja masih belum datang ke Angkor Wat, itu masih belum bisa dibilang datang ke Kamboja. Kita sedikit dulu di Kamboja. Entah bisa masuk apa enggak. Tempel dulu. Wah, ganti SIM card ya. Dari border mungkin sekitar ya 5 kiloan, 5 sampai 10 kilo, tapi jalannya jelek kali. Baru dapat perkampungan PIC. Selamat siang kawan-kawan. Ini hari ini saya di pertengahan antara border yang baru masuk dari Kamboja ya, paling selatan ke kota Siem Reap di pertengahan. Jadi saya semalam jalan malam kehujanan juga. Saya nginap di hotel ini, penginapan ini. Jadi motor tetap bisa parkir di depan ya. Saya usahakan tetap cari penginapan yang begini. Dan ini kondisi dalamnya. Bag-nya dua bag besar juga, mubajir. Ada AC, ini AC. Kamar mandinya luas banget, gede. Dan harganya $15, berarti sekitar 220 ya, 220-225 ribu gitu. Oke, dan kita sekarang mau jalan ke Siem Reap. Perjalanan sekitar hampir 4 jam dari sini. Oke, baik. Sekarang udah pukul jam 11 siang ya, jadi saya harus cari makan dulu ya. Untuk sekalian ya, sarapan sama makan siang. Dan sekalian di sini. Jadi ini saya berhenti makan siang di warung ini. Ya tadi saya isi minyak, minyaknya nggak mahal ya, yang 92 4250, berarti dikalikan Indonesia 3,7 ya, 3,7. Jadi sekitar apa ya, 16.000 ya, 16.700. Kalau yang 97 super itu harganya 5.000. 5.000 uang Kamboja, berarti sekitaran 19.000 kalau yang super. Jadi nggak mahal ya, kalau di Laos lebih mahal. Dan ini makanan kita, semua porsi jumbo di sini, sedap. Harganya berapa nggak tahu. Dapat sup lagi, sup sapi. Langsung ya, kita bergerak menuju Siem Reap. Sekarang pukul jam 1 siang dan saya masih rada bingung-bingung ya. Soalnya kita harus jalan di sebelah kanan, tidak terbiasa. Saya sering langsung ke belok kiri ya, tidak sadar baru pindah jalur lagi. Jalanan di Kamboja ini tidak beda jauh dengan Indonesia ya. Ini kerbau masih berkeliaran di jalan dan kondisi jalannya juga sama ya, juga sama. Cuma bedanya kerbaunya tadi jalan teratur, tidak macam di Indonesia. Ini bedanya kita jalan di sebelah kanan, kalau di Indonesia sebelah kiri. Regular? Regular?
Super. This? This one is gasoline. No, diesel. Where are you from? Indonesia. Ini harga minyaknya 47. Dan saya geser motor dulu untuk parkir ya. Soalnya tadi udah jalan sekitaran 3 jam gitu dan panas sekali ya. Jadi saya istirahat dulu ya sambil ke toilet. Price oil price. Yeah. The price? Is it a 20? This regular. Yeah, this is the regular. 300. This is super. Yeah, it's super. This one is diesel. Diesel. Yeah. Oh, diesel 4700. Kamu jalan ini? Yeah. Ini sang thamada. Sang thamada. Ini ya sang super. Kayak tak gitu. Oh, ya. Kayak tak gitu. Kayak ini ya masuk. Oke. Subscribe. Yeah. What's your name? For more video. What's your name? My name is Sahasubot. My name is Jun Sing Hua. Okay. My name is Mak Ra. Jadi SPBU di daerah Kamboja biasa-biasa aja ya, nggak ada yang gede, nggak macam Thailand atau Malaysia, masih biasa aja. Kita lagi beristirahat sekitar 40 menit. Jangan berjalan lagi. Eh, bye bye. Oh. Tahu dari mana? Agak bingung juga ya, kalau baru dari jalan kecil keluar gini. Biasa kita langsung belok kiri. Ini kiri ada mobil, kita harus ambil jalur kanan. Oke, jadi bawa motor di sini kita wajib konsentrasi penuh. Soalnya kebiasaan kita kan di lajur kiri. Di bajai tahun tinggi. Dan ini saya sudah memasuki kota Siem Reap. Kota Siem lumayan ramai ini tadi, punya dari kawan ya, punya dari kawan di Phnom Penh, katanya Siem Reap sangat ramai. Dan di Siem Reap kayaknya seharusnya orang-orangnya ini udah bisa bahasa Inggris ya. Soalnya ini kan daerah wisata juga. Dan selama itu kita touring di ASEAN ini, kita tidak perlu memesan dulu kamar ya, hotel. Kita tidak perlu memesan dulu dari Agoda atau dari Traveloka. Soalnya kalau kita pesan dari online lebih mahal. Kita langsung ke lokasi bisa lebih murah. Dan misalnya kita pesan dari Agoda kan itu harganya, price-nya sudah di price ya. Sudah dikenakan fee lagi. Jadi biasa kita dikasihkan kamar yang paling jauh dari parkiran. Jadi kita tidak bisa milih-milih kamar lagi. Makanya kita tidak pernah pesan dari online. Langsung di lokasi aja. Macam ini. Kita lihat dulu di mana lokasinya. Nah, setelah siap-siap ya. Sudah mandi, bersih badan. Ini kita langsung menuju ke Angkor Wat. Ini penginapan saya. Hari ini saya nginap bukan di desa, lantai dasar ya. Yang motor bisa pergi di depan. Soalnya susah banget cari penginapan di sini yang kayak gitu. Oke, dan kita berangkat sekarang. Dari kota Siem Reap ke Angkor Wat tidak jauh lagi ya.
Maybe sekitar 20 menit gitu udah sampai ke Angkor Wat. Kita nampak lapak parkirnya 100 meter gitu dari gerbang tadi. Kita coba masuk ke dulu. Can go straight in your turn right, turn left. Let's go straight, okay? Parah juga wisata di sini ya, di Angkor Wat. Angkor Wat wisata nomor satu di Kamboja. Ini di sini panitianya juga cari uang ya. Masa di Angkor Wat sini tidak ada jual tiket untuk masuk ke Angkor Wat? Dibilangnya sekitaran 10 km dari sini baru ada jual Angkor Wat. Tapi tadi dia tawarin untuk bisa beli sama dia ya. Calo itu panitia merangkap calo. Nah, itu ada nampak juga ya panitianya. Coba saya tanya dulu yang di sana gimana cara ngomong orang itu, di mana kita bisa beli tiket untuk masuk ke Angkor Wat. Saya coba jalan ke sana dulu ya untuk nanya ya. Nah, tahu bisa beli sama dia. Dan juga ya tetap sama aja harganya ya. Saya suruh dia beli, tapi saya boleh masuk dalam ke dulu. Tadi dia udah kontak di gerbang ya kalau saya boleh masuk. Soalnya tiket lagi proses pembelian dibeli mereka. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya jalan masuk ke dalam dengan dikawal oleh satu panitia. Biar saya bisa diizinkan masuk ke Angkor Wat. Dan saya udah masuk ke komplek Angkor Wat. Tadi bayarnya
$47 US, tapi dibelikan, memang sengaja. Seharusnya beli tiket pasti nggak jauh dari sini, tapi disengajakan dikasih lokasi yang lumayan jauh untuk beli tiket. Sebenarnya saya sih kurang suka ya bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan bersejarah gitu. Saya sukanya alam, tapi ya dikarenakan kawan yang di Kamboja bilang kalau datang Kamboja masih belum datang ke Angkor Wat, itu masih belum bisa dibilang datang ke Kamboja. Ya udah, jadi saya udah masuk aja. Baju ya untuk foto-foto juga. Ramai banget yang keluar masuk ramai kali.